Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi. Video hari ini saya nak tunjukkan mulberry Chiang Mai. Mulberry Chiang Mai yang sedang berbuah lebat. Saya tanam di dalam polybag. Lebih kurang pokoknya sudah lebih kurang setahun dah. Dah setahun dalam polybag. Banyak ni mulberry Chiang Mai ada yang sampai luruh-luruh lah ni, sampai luruh, buahnya besar bulat ni pun luruh-luruh, terlalu ranum ni. Yang dah masak macam ni, dah masak ranum. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, dah ranum manis. Ini ada lagi. Ya, belanting ada. Dia kena pangkas. Untuk bagi buah dia kena pangkas. Ini masam, ini warna merah, macam ini masam. Ini besar sikit daripada kampung. Daripada kampung dia lebih besar. Mulberry Chiang Mai ni dia bulat-bulat sikit. Mulberry kampung dia kecil sikit, tapi rasanya mulberry kampung lagi manis. Ini dah ini makanan ni. Manis-manis masam. Buat pembajaan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali baja biji NPK. Makan manis, pokoknya setahun dalam polybag. Mudah berbuah, ada pangkas. Satu pasuk lagi. Ibu ada buah ni dah habis. Banyak dah luruh dah ni. Dah luruh lebih ranum lah. Pangkas. Ni kena pangkas ni. Ni keluar buah ni. Tak banyak sangat. Ini tengah berbuah. Merah cantik. Pasu letak di depan rumah, sangat cantik warna merah. Dari perhatian boleh tanam, sesuai sangat ditanam di dalam pasu. Sebab mudah berbuah. Kalau tanam di tanah pun boleh, tapi pokoknya cepat membesar kena rajin pangkas. Perawatannya senang saja. Baja saja. Saya gunakan baja NPK, baja biji. Baja biji 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sino makan. Sino makan. Thank you.
lambat kutip memang dia luruh. Okay, itu saja saya nak kongsikan Mulberry Chiang Mai Tabu Lampot. Okay, sekian, terima kasih.